البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah sifat. Apa itu bunyinya Rifki? Nah, sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin, kulluha sifatu kamalin, la nafsa fiha biwajhin minal wujuh. Maknanya bagaimana? Indah Hudaifah. Nah, baik. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya adalah sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Baik. Dan kaidah ini ditunjukkan oleh apa saja? Atau dengan kata lain, landasan untuk kaidah ini apa saja? Dasar, landasan atau dalil untuk kaidah ini apa saja? Baik. Kaidah ini tetap berdasarkan tiga jenis dalil. Dalil naqli, dalil sam'i, dalil aqli, dan fitrah. Naqli sama dengan sam'i, naqal dengan nun. Maksudnya dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Kalau yang belum sampai di surat An-Nahl hafalannya, ambil 6 potongan ini saja karena itu intinya. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada alasan belum hafal surat An-Nahl. Nah, dihafal walillahil matsalul a'la. Maknanya apa? Walillahi al-wasful a'la, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang maha tinggi. Sifat-sifat yang maha tinggi maksudnya sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada kerendahan sedikit pun padanya. Kekurangan, cacat itu adalah sifat-sifat rendah, ya tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifatnya adalah sifat al-a'la. Kemudian dalil jenis yang kedua, dalil akal, berdasarkan akal. Bagaimana ini? Baik, indah ya Ridwan. Terus? Baik. Barakallahu fikum. Dan demikian dalil secara akal yang panggilan. Jadi urut-urutannya kita katakan apa? Nah, bahwasanya segala sesuatu yang ada secara hakiki mesti memiliki sifat. Dan sifat-sifat itu kemungkinannya adalah sifat kesempurnaan atau sifat yang ada kekurangan padanya. Ini poin kedua. Kemudian
Tentunya untuk zat yang maha pencipta yang berhak untuk diibadahi, tidak mungkin kalau ada padanya sifat kekurangan, mungkin tidak. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak mungkin kalau ada pada Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat kekurangan. Karena kalau yang ada kekurangan padanya tidak berhak diibadahi, ya tidak. Oleh karena itulah berarti semua sifat-sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sifat kesempurnaan. Baik, berarti ada berapa urutan ini langkahnya. Nah, perhatikan pendalilan secara akalnya. Kita katakan apa tadi? Bahwasanya segala sesuatu yang hakiki, yang ada secara hakiki itu mesti memiliki sifat. Ini poin pertama. Kemudian sifat-sifat itu kemungkinannya adalah sifat kesempurnaan atau sifat yang ada kekurangan padanya. Ini poin kedua. Langkah berikutnya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk diibadahi, tentunya tidak mungkin kalau disifati dengan sifat kekurangan. Kenapa? Karena dialah yang berhak diibadahi. Kalau ada kekurangan padanya, maka tidak berhak diibadahi. Sebagaimana keadaan berhala-berhala yang ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada berhala-berhala. Nah, berarti kalau demikian, maka semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan. Ini empat langkah. Kalau mau kita na'am rinci ikhwanifillah dalam pendalilan secara akal, ya, urut-urutannya yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian juga masih pada pendalilan secara akal, ikhwanifillah. Nah, sisi yang kedua atau dari arah yang lain, dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala bahwasanya secara indera dan kesaksian kita semua bahwasanya makhluk-makhluk saja ada badannya sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat-sifat kekurangan dan cacat. Dan sifat itu asalnya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya zat yang memberikan sifat kesempurnaan itu lebih berhak lagi untuk bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Paham? Paham belum, Pak Limbang? Saya ulangi. Perhatikan. Nah, perhatikan Wahyu, jangan keluar dulu. Tidak ada minum. Tidak akan mati kalau tidak minum sebentar saja. Nah, cuman setengah jam saja kok, bingung. Hah? Apa? Cinta, minum dulu cepat. Baik, kalau tidak bisa berdiri. Ayo, dia sudah disuruh minum, malah enggak minum. Tadi jangan minum, malah ngambil minum. Hah? Baik, perhatikan sekarang. Pendalilan yang kedua secara akal. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ya, sungguhnya berdasarkan indera dan kesaksian kita bahwa makhluk-makhluk ini memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat kesempurnaan ini, sifat yang menunjukkan dia kalau ada itu ya untuk makhluk termasuk sesuatu yang sempurna. Maksudnya itu, bukan kemudian sempurna seperti yang ada pada Allah, enggak. Maksudnya sempurna untuk kalangan makhluk. Contohnya, ikhwanillah, seorang yang memiliki penglihatan dibandingkan dengan seorang yang buta. Nah, yang memiliki penglihatan dikatakan apa? Sempurna, ya tidak, karena punya penglihatan. Seorang yang berilmu, nah, dia memiliki sifat kesempurnaan dibandingkan orang-orang yang bodoh.
Ini maksud dari Syekh rahimahullah ta'ala dengan sifatu kamal untuk makhluk. Baik. Jadi kita telah menyaksikan sendiri dan juga kita telah mengetahui secara indera kita bahwasanya makhluk ini memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan sifat-sifat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zat yang telah memberikan sifat kesempurnaan tersebut bagi makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia lebih berhak lagi untuk memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Paham sampai di sini, Hudzaifah? Nah, gimana ulangi? Kum. Dari mana kita tahu itu? Kalau makhluk itu memiliki sifat kesempurnaan juga. Nah, kita menyaksikan dan kita mengetahui dengan indera kita. Baik, terus. Dengan memberikan sifat kesempurnaan itu adalah Allah. Baik. Maka yang memberikan sifat kesempurnaan itu lebih berhak. Lebih berhak memiliki sifat yang lebih sempurna. Baik, paham, santai. Jadi, dah paham? Nah, berarti besok diingat-ingat pertanyaan untuk Muhammad Palembang, ya. Sekarang kita masuk pada pendalilan secara fitrah. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. Adapun secara fitrah, maka sungguhnya jiwa-jiwa yang selamat itu telah diberi tabiat dan fitrah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya serta beribadah kepadanya. Qala wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyati. Dan apakah aku mencintai, mengagungkan dan beribadah? Baik. Hal di sini bermakna nafi. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bisifatil kalamil la'iqati fi rububiyyati wa uluhiyyati. Ini tidak perlu tanda tanya, Pak. Tanda tanyanya dibuang sehingga tidak membingungkan. Kenapa? Karena hal yang disebutkan oleh Syekh di sini bukan hal na'am huruf istifham, tapi hal bermakna nafi. Na'am, bermakna nafi. Sehingga maknanya, perhatikan, dan tidaklah engkau mencintai dan mengagungkan serta mengibadai kecuali zat yang engkau tahu bahwasanya dia itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang pantas, yang berupa sifat-sifat rububiyah maupun uluhiyah. Nah, ini jelas apa ini? Ya, kita mencintai, mengagungkan, mengibadahi. Tentunya kita tidak akan mengibadahi sesuatu yang dia memiliki sifat-sifat kekurangan, ya tidak. Ini secara fitrah. Qala wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Kal mauti wal jahli wan nisyani wal 'ajzi wal 'ama was summi wa nahiha.
Dan apabila sifat itu berupa sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu apa? Tidak mungkin pada hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti kematian, ini kekurangan. Tidak ada kesempurnaan sama sekali. Nah, jahil, ini juga sifat kekurangan. Nisyan, kelupaan. Baik. Jadi nisyan di sini, nisyan bermakna lupa. Dalam bahasa Arabnya bermakna ad-duhul. Adapun nisyan yang bermakna at-tarq, ya, nisyan yang bermakna meninggalkan, maka ini termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wala takunu kal ladina nasallaha wala takunu kal ladina nasallaha fa ansahum anfusahum. Baik. Mereka meninggalkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkan. Kemudian di ayat yang lain yang menunjukkan penetapan sifat nisyan yang bermakna tarak, apa? Naam. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama." Qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika liyawma tunsa. Ini di surat Taha. Balasan bagi orang yang meninggalkan ayat-ayat Allah. Maka Allah katakan wa kadhalika liyawma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kalian ditinggalkan. Nah, jadi nisyan ikhwanifillah dalam Al-Quran, nah, datang dengan dua makna. Nisyan yang bermakna adzhul, yaitu lupa, maka ini tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Nah, yang kedua, nisyan yang bermakna tarak, meninggalkan. Maka yang kedua ini, nah, tetap termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat di surat Thaha tadi. Wal-ajiz, dan sifat ketidakmampuan. Wal-ama, sifat kebutaan. Nam as-sam wa nahwiha. Nam as-sam apa? Buta atau tuli atau bisu? Summun, bukmun. Apa? Indah Abu Sa'id. Taib. Naam. As-sum ikhwanifillah bermakna tuli. Naam, ada bunbuk bermakna bisu. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat kekurangan. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Liqaulihi ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Naam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak disifati dengan kematian di surat Al-Furqan ini. Dan bertakwalah engkau kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Karena kematian sifat kekurangan. Tidak ada kesempurnaan padanya. Wa qawlihi an Musa fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, pada suatu kitab yang Rabbku tidak akan apa? Tidak akan tersesat, tidak akan pula apa? Lupa. Allah tidak disifati dengan kelupaan. Wa qawlihi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fil samawati wa la fil ardh. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kelemahan atau ketidakmampuan atas segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas semua perkara.
Baik. Kemudian wa qawlihi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Baik. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Ini tentunya anggapan yang sangat salah. Bahkan kami mendengar itu semua, dan rasul-rasul kami senantiasa menulis apa-apa yang mereka ucapkan, yaitu utusan-utusan kami dari kalangan para malaikat. Menunjukkan Allah Maha mendengar, tidak tuli. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal, innahu a'mar, innahu a'war, wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguhnya dajjal itu a'war, yaitu matanya cacat sebelah, ya, buta sebelah. Dan Rabb kalian itu tidaklah a'war. Tayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Wa qala ayyuhan nas arbi'u anfusakum fa innakum la tad'una asamma wala ghaibat. Wahai sekalian manusia, sangilah diri-diri kalian. Dalam artian, jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Sayangi, rahmati. Sebenarnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, tidak pula kepada zat yang jauh dari kalian. Tapi kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar dan yang dekat dengan kalian. Nah, ini semuanya ikhwan fillah jelas. Nah, meniadakan sifat-sifat yang ada padanya kekurangan. Qala wa qad aqaballahu ta'ala al-wasifina lahu bin-naqs. Kama fi qawlihi ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghukum mereka-mereka yang mensifati Allah dengan kekurangan, seperti orang-orang Yahudi dalam firman-Nya, wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Lihat, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah bantah, hulat aidihim, ya, dibelenggulah tangan-tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan tersebut. Karena ini ucapan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, senantiasa memberi kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan dalam keadaan bagaimanapun yang Allah kehendaki. Wa qawlihi laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu fakir dan kami ini kaya. Ini perkataan kekufuran. Sanaktubu ma qalu, maka sungguh kami akan menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqqin, demikian pula perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Wa naqul, dan kami katakan, dzuqu 'adzabal harim, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Wal'iyadzu billah. Ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang mensifati Allah dengan kekurangan. Wa nazzaha nafsahu 'amma yasifunahu bihi minan naqais. Dan Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan-kekurangan. Jadi di sini disebutkan ikhwan fillah na'am beberapa poin yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di awal menunjukkan bahwasanya hal ini
atau kaidah yang pertama ini tetap berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalil secara akal dan secara fitrah. Baik. Kemudian diperjelas lagi dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah dan ditiadakannya sifat-sifat kekurangan. Baik. Demikian pula ancaman bagi yang menetapkan kekurangan bagi Allah. Dan Allah sendiri telah apa? Mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan. Faqala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki segala kemuliaan dari apa-apa yang malaikat telah sifatkan, dan keselamatan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, yaitu pensucian Allah dari semua sifat-sifat buruk yang disematkan oleh makhluk-makhluk yang tidak beradab untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wala'ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Perhatikan, Allah katakan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu anak pun, dan tidaklah ada bersama Allah satu ilah pun yang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang tunggal, tidak ada sekutu baginya. Jika demikian, yaitu maksudnya jika ada sesembahan yang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, maka masing-masing ilah itu akan pergi membawa ciptaannya masing-masing. Seandainya ada dua sesembahan, A dan B, masing-masing menciptakan. Tayyib, yang satu menciptakan si Wahyu, yang satu menciptakan siapa? Siapa itu? Orang lain. Satunya ikut sini, satunya ikut sini. Nah, dunia kan apa? Hancur. Dunia akan hancur. Allah subhanahu wa ta'ala di sini jelaskan agar kita menggunakan akal kita. Karena orang-orang musyrik, ikhwani fillah, orang-orang yang paling tidak berakal. Dan agama kita semuanya sesuai dengan akal sehat. Tidak ada satu perkara pun dalam agama kita, ikhwani fillah, yang bertentangan dengan akal sehat. Idza ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Ya, jika demikian, jika seandainya ada sesembahan lebih dari satu, maka masing-masing ilah akan membawa makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian mereka akan apa? Berusaha mengalahkan sebagian yang lain. Sebagaimana keadaan raja-raja di dunia. Mereka sudah punya rakyat, namanya ingin apa? Meluaskan kekuasaannya, menyerang kerajaan yang lain. Nah, demikian. Kalau seandainya ada nama ilah lebih dari satu, akan terjadi apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Maka subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka sifatkan. Tidak akan mungkin ada ilah lebih dari satu. Taib. Dengan tenteramnya jagat raya ini, teraturnya jagat raya ini, menunjukkan apa? Yang mengatur hanya satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Mafhum sampai di sini. Jadi apabila suatu sifat itu adalah sifat yang berupa kekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin disifati dengannya. Paham? Dalil-dalilnya banyak disebutkan di sini. Demikian pula Allah ancam siapa yang mensifati Allah dengan kekurangan.
dan Allah mensucikan diri dari kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, karena Allah zat yang maha sempurna. Adapun apabila sifatnya itu adalah sifat kesempurnaan pada suatu kondisi dan sifat kekurangan pada kondisi yang lain, ini bagaimana? Ini insyaallah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, kami pahami akhwani billah. Naam. Tayyib. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh. Mungkin kalau dalil sam'i, dalil Al-Quran dan Sunnah, itu apa? Mudah biiznillah azza wa jalla. Kenapa? Karena memang dalil Al-Quran dan Sunnah itu mudah. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah mudah. Dan dalil akal serta fitrah ini butuh kita untuk memahami dan belajar menjelaskan. Belajar menjelaskan, pahami dengan baik. Baik. Sengaja kita belum membaca ta'liknya agar tidak apa? Tidak semakin berat. Ya. Paham? Sudah? Baik, alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.